Oke, jadi kita lanjutin dengan salah satu makanan yang paling ditakutin sama semua orang, kambing. Nah, kambing orang bilang kalau usia tertentu memang harus dihindarin. Itu juga benar sebetulnya. Dan saya kira berapa banyak asupan yang kita butuhkan untuk daging kambing itu tergantung dari usia, itu benar juga. Nah, jadi saya mau sajikan kambing ini kalau bisa dimasak, dibuang fatnya dulu, bagian keluarnya. Lalu kita masak dengan metode yang saya buat hari ini, kita grill dan kita roast. Jadi ada fakta mengenai daging kambing. Kambing itu sebetulnya membantu kita untuk menjaga jantung lebih sehat, karena dia itu mencegah penyakit jantung koroner, terus juga mencegah kanker, karena dia mengandung kolin dan selenium. Jadi dia menangkal serangan kanker yang mematikan dalam organ tubuh kita. Nah, terus mengurangi risiko anemia, karena manfaat daging kambing itu meningkatkan jumlah sel darah, hemoglobin, dan juga kandungan zat besi yang tinggi dalam kambing. So, let's start cooking kambing. Kita akan mulai dengan menghaluskan bumbu dasarnya. Jadi ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, oke, cabai, merica. Oke, nah ini kita akan haluskan oil. Oke, sil. Bumbunya sudah siap, kita sekarang akan buang bagian atas. Lemak teratas, lalu kita akan tipiskan fat contentnya. Oke, nah ini kita akan bumbuin dengan garam. Lalu ini ada nanas yang kita haluskan. Jusnya ini membantu untuk menambah cita rasa, juga mengempukkan daging, dan dia juga bisa mengurangi bau, dan juga ada sweetness-nya. Oke, nah ini kita diamkan dulu sebentar. Kita tumis sekarang bumbunya supaya lebih harum. Oke, seasoning, garam, gula, oke, ya cukup, wah harum sekali, oke, kita ambil. Kita tambahkan mentega sedikit, kecap manis sedikit. Nah, kita grill. Kita akan masukin dalam oven. Wow.
ready. Very nice. Kita plating sekarang. Spice pineapple rose lamb ready to serve now. Oke, jadi rasanya tuh fruity, ada pineapple flavor, terus ada sweetness dari soya sauce-nya, dan rempah-rempahnya dari kemiri, bawang, peppers. Ini kombinasi yang luar biasa enak, dan ingat jangan banyak-banyak ya, supaya tetap sehat, tapi bisa menikmati makanan yang enak. Oke, jangan kemana-mana, abis ini kita akan lanjutin yang masih bahan utamanya itu orang masih ragu. Apa ya? Stay tune di Chef Table Net.